Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan uji coba drone 7 in, ya. Ini saya pasangi kamera Xiaomi internasional. Terus ini menggunakan lensa GoPro, ya. Nggak tahu GoPro berapa. Nah, ini mau saya coba dulu pakai baterai 4 sel. Saya juga bawa 3 sel, ada 2. Nanti kuat apa enggak kita coba dulu pakai 4 sel, nanti setelah itu baru kita coba pakai yang 3S, ya. Ini propellernya blade 3, terus sudah ada GPS-nya juga. Nanti kita coba RTH-nya bagaimana, ya. Nanti terbangnya aman di sekitaran area persawahan sini dulu aja, nggak usah terlalu agak jauh ke sana, ya. Nah, ini udah saya pasang semua, kamera sama baterai, tinggal menyalakan Google-nya sama transmiternya. Kita taruh sini dulu. Ini kameranya tak onin sekalian. Oke, udah on. Yes. Sekarang kita nyalakan remote. Nah, ini remote-nya saya menggunakan FR Skytaranis. Welcome to OpenTX. Oke, udah ada tulisannya drone race, ya. Udah bener. Setelah itu kita nyalakan Google-nya. Nah, ini udah nyala, ya. Oke, untuk apa videonya saya lanjutkan pakai yang kamera di Xiaomi, ya. Xiaomi Cam. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah member di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Terima kasih.
Oke, ini saya sudah selesai terbang nyobain GPS-nya. Cuman sayang ya di baterai 4 sel tadi homepoint-nya belum ngelock. Lah pas terbang baterai yang ketiga pakai baterai 3 sel itu malah GPS-nya bisa, tapi sayangnya nggak saya rekam pakai ini. Jadi saya nggak bisa menyampaikan ke teman-temannya. Cuman tadi tak coba RTH terbang ke arah barat sana tadi 120 meter, dia bisa balik lagi di posisi sekitaran atas Wetalok ini guys. Terus tak cobain arah ke timur, tak RTH dia mau balik lagi. Jadi kesimpulannya insya Allah ini drone-nya sudah aman, udah pakai GPS bisa pulang sendiri ya. Terus untuk rekaman nanti pakai kamera yang ini Xiaomi. Jadi semoga hasilnya bagus. Tadi juga sedikit belajar manuver masuk-masuk di rintangan di sebelah sini. Lah masuk ninggun antara Wetalok sama bagian barat sana itu kan ada jalan lurus toh ini. Nah ini kiri kanannya juga pohon talok. Nah tadi blusukan di situ. Jadi enak banget tadi. Manuver enak. Ini 3 sel bisa ngeflip kok tadi ya. Cuma ya mungkin kurang powerful ya. Kalau pengen powerful harusnya 7 ini pakai 4 sel. Kayak yang baterai awal. Cuman baterai yang awal tadi belum tak coba untuk manuver. Tapi kesimpulannya udah oke banget. Untuk teman-teman yang mau order drone atau pesawat nanti bisa hubungi saya di nomor 089-6474-6501. Jadi kalau mau belajar pesawat trainer untuk pemula nanti saya bisa merakitkan paket RTF, nanti pasti saya tes uji coba terbang ya. Terus untuk drone juga sama, nanti bisa pokoknya silakan langsung fast respon WhatsApp di nomor itu tadi. Mungkin itu saja video konten yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan di subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.